Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan channel Bonsai Eksplorasi Jambro. Kali ini kita akan berbagi informasi dengan mengangkat tema hasil ground kimeng XL selama 12 tahun di dua tempat ground yang berbeda. Dari tema yang kita angkat terkait mengenai bahan ground kimeng XL ini adalah hasil ground 12 tahun. Ini kita kutip dari sumber ownernya yang saat ini masih dalam melakukan proses ground untuk menyempurnakan sejumlah bagian dari bidang kimeng tersebut. Mulai dari bagian bawah pangkal sampai ke ujung, beliau Pak Nasir sedang melakukan tahapan-tahapan penyempurnaan. Oke sahabat bonsai eksplorasi, untuk lebih jelasnya terkait mengenai deskripsi dari bahan ground kimeng jumbo ini adalah bahan ini awalnya dibuat atau dibentuk konstruksinya oleh Pak Jasmadi selama kurang lebih 8 tahun, dilakukan proses ground dari beberapa bagian pangkal, pembentukan akar, pangkal, batang, berikutnya tangan-tangan dan beberapa bagian yang lainnya. Bonsai kimeng sebesar ini dirakit dan dibentuk dari kumpulan gabungan beberapa pohon. Baru selanjutnya setelah pindah tangan ke Guru Nasir yang ada di Endang Nangke, Lombok Timur, beliau melakukan proses penyempurnaan dengan pembentukan beberapa bagian dari akar keliling dengan ukuran pembesaran yang lebih, dan dari perakaran ditentukan beberapa bagian dari akar dominan dari beberapa titik, dan selanjutnya pembentukan karakter dari batang sehingga terlihat ada bagian-bagian kesan dari batang yang berbentuk belimbingan, dan beberapa tahapan proses untuk bagi percabangan, perantingan, dan konstruksi yang menunjukkan kualitas membangun keseimbangan. Kimeng XL ini proses pembentukan penyempurnaannya dilakukan oleh Pak Nasir kurang lebih selama 4 tahun. Dan tepat pada saat ini bulan Mei 2023 nampak dari secara keseluruhan bahan bonsai yang tentu akan menjadi bonsai XL petarung ke depan dan memiliki prospek